Jam 9 lewat 33 menit hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ini saya kembali lagi nongkrong di daerah Merapi ya. Karena ini udah mendekati masa-masa injury time, pelarangan mudik. Karena tanggal 6 nanti semua arus lintas mudik itu dilarang untuk melintas. Jadi kemungkinan ini hari terakhir mungkin ya, dari arah-arah Lahat, Pagaralam dan sekitarnya untuk ke daerah Jakarta. Karena setelah itu, kalau besok udah nggak mungkin lagi, soalnya tanggal, kalau hari ini tanggal 3, 4 sampai di Jakarta, langsung balik tanggal 5 berarti udah balik lagi ke Lahat dan sekitarnya. Oke, jangan lupa untuk terus support channel sederhana saya, Hobi Ala Hobi, agar lancar, maju, bisa lagi ngetrip. Silakan subscribe bagi yang belum. Tekan tombol like kalau Anda suka, silakan dibagi video-video menarik mengenai bus-bus yang ada di Indonesia, terutama di jalur lintas tengah Sumatera. Tonton sampai habis ya. Hambatan euy. NPM lewat. Bumbu rendangnya mantap. Jadi saya ini pindah posisi nih. Berhubung di sebelah sana tadi tempat saya pertama parkir itu ada apa ya, kantong kresek muntahan tuh. Itu muntahan semua tuh, jadi saya pindah ke sini. Ada medium bus. Wisata. Pagaralam Palembang. Terpantau. Wis kencang woi.
Ada medium bus Telaga Pagar Alam Palembang. Pagaralan Palembang. Sinar Tempo. Iya, Bujang Alap. Mantap, jempol terbang. LS. Wis paketannya oi, pol. 273. Mantul. Eh, penuh sanggulannya.
145. Ih, remnya mantep. Potong-potong. Lanjut. Blong kanan. Iya. Yeah. Lagi. Dua lima lima. Slow banget jalannya. Marlin, ready, go, potong. Ke arah sana mah. Mah. FRC. FRC. Yang dikit, iya. Melati indah. Nah, depo. Palembang semua. Sinar Dempo. Wish, punya coy.
Laga. Mantra Jaya. Bang mana? Wijaya. Wijaya. Tempo Birut ini bus yang ketiga dari Sinar Tempo yang menuju ke Jakarta. Astaga. 217. Enggak terpantau. Kebanyakan ngelamun si miminnya nih. Medium bus Marlin. Ini kayaknya yang terakhir nih Sinar Tempo Super Eksekutif 047 pemancu.
Telaga Kinan. Ini unit kedua. Oke, sekarang udah jam 13 lewat 25 menit. Oke, waktunya kita untuk pulang ke rumah. Karena semakin siang ini semakin panas. Panas bener, jadi kita mau pulang, mau sholat. Terus selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya hari ini bisa sampai maghrib ya, bisa sampai berbuka. Mudah-mudahan bisa beberapa hari lagi kita hunting lagi. Sebelum nanti mudik dilarang. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Hobi Ala Hobi. Semoga terhibur dan bermanfaat.